Jadi ya, yang pertama seperti ini nih, origami. Ya, terus kemudian shodo, apa shodo? Iya, kaligrafi. Terus kemudian yukata. Yukata gitu. Dan ini saya akan memperkenalkan pada kalian semuanya hanya sedikit waktu dan cerita-cerita tentang yang paling bawah. Begini ya. Namanya maaf kurang sekolahnya, namanya kurang. Ya, jadi kegiatan pengenalan bangsa budaya Jepang di SMA